Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa objek wisata pantai, salah satunya adalah Pantai Takisung. Objek wisata Pantai Takisung terletak di Desa Takisung, jaraknya kurang lebih 25 km dari pusat kota Pelaihari, atau 30 menit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Jalan menuju objek wisata ini tergolong sangat nyaman, karena seluruh jalannya telah diaspal. Pengunjung tidak hanya dari Kabupaten Tanah Laut, tapi dari daerah tetangga seperti Banjarmasin dan Banjarbaru. Bahkan saat libur panjang, pengunjung ada yang berasal dari Kalteng. Cukup membayar Rp5.000, kalian sudah bisa menikmati fasilitas yang ada di sana. Di pantai ini, pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai macam fasilitas seperti tempat ayunan, rumah pohon, musola, aula untuk kumpul-kumpul, gazebo, taman bermain anak, dan banana boat. Selain itu, di seberang objek wisata ini juga ada pasar untuk membeli makan dan minuman, serta pernak-pernik khas Pantai Takisung.